Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Di dalam video kali ini yaitu saya menawarkan buat para pemula yang ingin merakit atau ingin membuat atau ingin membeli mesin namun budgetnya dananya terbatas. Jadi di sini karena produksi saya itu mesinnya ada gerobak motornya, maka harganya lebih mahal dari yang biasanya ya. Namun Anda bisa membeli mesinnya saja seperti ini ya, mesinnya saja. Nanti bisa taruh di gerobak di rumah Anda. Anda bisa membuatnya gerobak sendiri, mungkin dari kayu atau gerobak Anda sudah punya, gerobak bekas apa gitu, bekas jualan somai atau bakso bakar yang bisa dipakai lagi ya. Di sini tinggal ditancapkan, nanti ada kupingannya. Ada kupingannya untuk ini ya, kanan kiri untuk biar nggak bergoyang di gerobak Anda. Di sini saya tawarkan dengan harga 1 juta ya. 1 juta apa saja sih yang didapat dengan mesin dengan harga 1 juta itu apa saja? Nah, ini saya jelaskan. Jadi 1 juta Anda akan mendapatkan mesin seperti ini ya. Di sini ada yang pertama kelengkapan perkabelannya ya. Anda akan mendapatkan dimmer dari saya yang sudah dimodel seperti ini. Dimmer yang sudah dimodel kayak gini ya. Jadi di sini ada colokannya ini untuk ngecas aki nanti. Ini dimmernya dan ini tombol untuk mematikan aki. Dan di sini ada voltmeter ya. Nanti ketika Anda jualan aki Anda tinggal berapa tegangannya, kok tiba-tiba muternya pelan. Nah, dilihat dari sini kalau tegangannya tinggal 9 volt berarti memang aki Anda sudah habis tegangannya. Oke, yang pertama yaitu ada dimmernya. Dimmer lengkap dengan voltmeternya. Kemudian ada kompor, sudah lengkap seperti ini mesinnya ya. Sudah ada dinamo ke atas. Ini harganya 1 juta. Jadi nanti Anda ngerakit sendiri di rumah, tinggal membelikan selang sama regulator, tancepin di kompor sini ya, selang sama regulator, dan tungkunya juga belum ada. Kalau Anda punya gerobak sendiri, mungkin loyangnya Anda bisa buat sendiri, loyang kotak atau loyang bundar ya, biar lebih irit lagi dari segi biayanya. Dan jika Anda ingin sekalian dengan cas akinya, nanti tidak ribet-ribet mencari cas aki lagi ya. Dengan cas akinya, cas aki dari saya 350. Jadi totalnya 1.350. Anda sudah mempunyai mesin yang sudah siap pakai ya. Tinggal nambahi tungku, loyang, gerobaknya udah punya. Jadi mungkin Anda di rumah sudah punya tungku, sudah punya loyang, sudah punya gerobak. Nah, ini mesinnya seperti ini ya. Jadi satu paket mesin harganya 1.350. Untuk cas-casannya sudah saya lengkapi dengan kabel yang seperti ini. Jadi Anda nanti tidak takut ketuker min dan plusnya ya. Min dan plusnya tidak takut tertukar. Ketika ngecas tinggal dicolokkan di sini saja ya. Ketika ngecas, nah tinggal dicolokkan seperti ini. Ketika ngecas, ketika jualan tinggal dicabut. Tinggal dicabut lagi ya. Ininya. Susah nyabut aja. Oke, seperti ini ya. Jadi harganya 1.350. Anda bisa mengambil paket hematnya. Wah, saya cas di rumah sudah ada. Ya sudah, casnya nggak usah. Harganya tinggal 1 juta. Wah, saya tinggal dimernya nggak usah. Bisa nggak? Bisa. Tinggal mesinnya. Harganya 800.000 ya. Ini produksi dari saya dan saya sudah uji coba bahwa mesin yang paling simple dan tahan bantingan itu adalah dengan menggunakan konektor dari selang. Karena untuk pemula ya, ini sangat cocok sekali, apalagi kita lagi belajar, sehingga ketika kita setting itu nggak takut bengkok-bengkok seperti ini ya. Ini ada bengkoknya sedikit, tapi nggak masalah ya, nggak masalah, karena yang paling sulit adalah setting di sini ketika Anda menggunakan as yang nempel di dinamo. Nah, ini saya permudah lagi dan sudah saya eksperimen hampir satu tahun saya menggunakan sambungan seperti ini dan lebih aman lagi ya, dinamo lebih aman dan lebih enak servisnya seperti ini ya. Jadi ketika Anda budgetnya terbatas, ingin yang seperti ini ya, silakan, harganya 800. Kalau tambah ini 1 juta, 1.350. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Dan kalau Anda ingin membeli di Shopee, silakan cari Shopee saya yaitu Mansurin Tutorial All Shop.
Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.